Oke okay guys, welcome back to my channel Pablo The Job App. So hey guys ya, jadi di video kali ini kita bakal membahas lagi tentang add-on Minecraft. Jadi guys, untuk add-on kali ini kita itu bakalan men-showcase add-on yang dimana untuk add-on kali ini guys, kita itu bisa nge-spawn beberapa burung guys ya di dalam game Minecraft gitu cuy. Wow. Gila dah, pokoknya keren banget guys ya. Dan juga nih untuk burung-burungnya bisa terbang betul ya, nggak kayak burung perot cuy. Oke ya, jadi mungkin langsung aja nih guys, kita bakalan melihat seperti apa spawner-spawner yang ada di add-on ini. Let's go. Oh ya, hampir lupa guys ya. Untuk Eton ini kita itu nggak perlu aktifin experimental gameplay. Nah ini berarti aku nggak aktifin, tetap bisa cuy Eton. Yang penting di resource pack kalian usahakan itu kalian udah aktifin Eton the Sky of Bird-nya. Nah ini aku udah aktifin di resource pack. Dan untuk di behavior pack-nya juga udah aku aktifin guys ya. Jadi intinya kalian tinggal aktifin aja cuy keduanya ini ya. Oh guys, jadi mungkin langsung aja nih kita bakalan melihat spawner-spawnernya guys ya. Kita buka inventory aja dan di sini kita masuk ke spawner cuy. Oke, kalian bisa lihat guys ya, di sini ada 3 spawner tambahan sesudah Ravenger. Yang pertama ada Seagull, ada Eagle dan juga ada Vulture. Nah, bete guys. Jadi di sini Etonnya tuh masih menyediakan 3 spawner doang untuk burung-burungnya. Oke, jadi yang pertama di sini ada Seagull, saya ulangin lagi ya guys ya. Buat kalian nggak tahu Seagull ini, kalau nggak salah dia tuh burung yang ini guys, yang ada di Finding Nemo ya, yang biasa ngomong moin, 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 moin. Nah yang kayak gitu ya. Oke, jadi kayak gitu bro. Dan untuk yang kedua di sini ada Eagle atau burung elang. Kalian mungkin udah paham lah ya, untuk burung elang ini nggak usah aku jelasin, kalian udah tahu cuy. Oke, dan yang terakhir di sini ada Vulture atau burung pemakan bangka ya. Nah ini juga kalian udah tahu juga nih pasti nih. Jadi langsung aja guys, kita bakalan spawn satu-satu. Yang pertama ada Seagull. Kita spawn, seperti apa sih bentuknya Seagull kalau di dalam game Minecraft ya. Hup. Widih gila boy. Dia warna putih gitu guys ya. Tuh tuh tuh. Wah ini keren sih guys. Buat menghiasi langit kalian yang ada di Minecraft cuy ya. Buset, keren dah cuy. Widih. Jadi ini BTW burungnya nggak kayak parrot guys ya. Burung yang satu ini dia tuh bisa terbang selama-lama gini cuy. Kalau parrot kan terbangnya pendek terus juga nggak lama guys. Nggak kayak burung-burung yang di sini ya. Oke, tapi juga di sini ada keanehan guys ya, untuk si Seagull ini nggak tahu kenapa dia kalau terbang tinggi terus nanti hantamkan badannya ke tanah gitu cuy. Ini kenapa ya, ngebug kah? Tuh liat. Kacau cuy. Ngapain sih kayak gini guys? Ngebug kayaknya guys ya. Oke, jadi intinya kayak gini guys ya, untuk si Seagull dia tuh warna putih terus parunya kuning ya. Nah ini nih, ini dia tuh biasa burungnya ada di laut-laut gitu guys, atau di pinggiran pantai ya biasanya cuy. Dan yang selanjutnya di sini ada burung elang, kita langsung aja spawn untuk si burung elangnya ini cuy. Hup. Wede gila boy, warna hitam gitu guys ya, kepalanya putih terus tanduknya parunya kuning cuy. Tuh betulnya di sini dia bisa apa ya? Tuh bisa berburu slime cuy ya, berburu slime, berburu domba, berburu ayam gitu cuy ya. Tuh kayaknya mau pasif bakalan diserang cuy sama eagle-nya ini cuy, atau burung elangnya ini. Kita bakalan spawn banyak biar makin indah guys Minecraft kita guys. Buset, dihantam-hantam semua guys slime-slime-nya. Wede, eagle nih bos. Anjay. Tuh lihat, disantam semua guys kalau ini ya. BTD juga bisa nyerang domba nih guys, buat kalian yang belum tahu nanti kalian mungkin bisa lihat aja. Soalnya di sini lagi nggak ada domba nih. Biasanya dia itu serang domba gitu cuy kalau ada domba di dekatnya. Cuman kalau kuda aku nggak tahu guys bisa apa enggak. Dan juga kalau ayam ya. Oke, dan untuk yang terakhir guys ya, di sini ada burung pemakan bangkai atau Vulture. Langsung aja nih kita bakal spawn juga nih. Wede, oh gila boy. Kayak gini bentuknya ya. Lah mereka aduk mekanik cok. Lo. Mereka saling beradu mekanik cuy di atas langit. Lah kocak. Weh ngapain ngadu mekanik pak. Oke, jadi kayak gitu bro ya.
Ini BTW nih untuk si Vulture terbangnya unik juga guys. Sayapnya kayak sayap patah gitu cuy itu lihat. Oke kayak gitu guys. Tapi keren sih animasinya cuy. Tuh. Oke jadi ini banyak sih guys ya. Kalian bisa spawn. Ya semoga aja di next update jenis burungnya bisa diperbanyak lah ya. Biar nggak bosan cuy, nggak tiga jenis doang ini cuy. Oke kita misalkan dampingkan sama parrot. Seperti apa guys? Penasaran juga guys. Apakah si parrotnya bakal ikutan terbang atau tetap berdiam diri? Lah terbang juga bro. Gelo. Wedeh. Woi parrotnya cuy terbang juga cuy. Lah kocak cuy. Hahaha. Mereka dihantam-hantam guys ya. Kasian juga parrotnya jadi bahan santapan burung-burung ini cuy. Widih keren banget ya kalau misalkan dicampur guys. Wih jadi keren cuy ya langit Minecraft kita guys ya. Oke jadi buat kalian mau download langsung aja kalian tinggal cek di link di deskripsi. Nanti aku bakalan kasih linknya ya. Oke oke jadi untuk di video kalian segini aja untuk add-on Skybird. Ya kalau nggak salah itu namanya ya. Oke jadi nanti kalian bisa download aja di link di deskripsi atau di pin komentar ya. Nanti aku bakalan kasih guys ya untuk linknya buat kalian mau download lah ya. Oke dan buat kalian yang belum subscribe bantu subscribe-nya juga guys. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya juga cuy. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.